nih, wow, 1.300.000 guys, cuman secara cuma-cuma guys, aplikasi Kaizen, dan ini buktinya guys, barusan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi ya bersama saya Wib Syaifuddin di channel of Wib Syaifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Keep staying, keep watching, and keep focus to my channel, oke? Pada kesempatan pagi ini pagi yang begitu indah ya. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memberikan kabar baik yang akan membuat kalian semuanya terinspirasi ya. Untuk kalian kemarin yang sudah daftar ya aplikasi Kaizen di link deskripsi saya, sekarang ada kabar baiknya karena saya mempunyai trik untuk cara mendapatkan uang lebih cepat dari Kaizen. Mungkin kalian yang pemula ya, yang kurang suka membanak, kita harus menunggu 50 poin untuk baca berita yang lamanya mungkin ada sekitar 20 detik, 30 detik ya. Mungkin cara ini lebih tepat dan saya sudah buktikan sendiri. Barusan aja, waktu tadi ya jam 8, barusan saja jam 8 tadi saya sudah redeem. Dan saya alhamdulillah mendapatkan 1.300.000 dari aplikasi Kaizen. Kalian tidak percaya nih, saya tadi mendapatkan 1 juta ini guys. Jadi barusan saya mendapatkan 1.300.000 dari aplikasi Kaizen guys. Nih, wow, 1.300.000 guys, cuman secara cuma-cuma guys, aplikasi Kaizen, dan ini buktinya guys, barusan saya sudah ambil bukti pembayarannya dari aplikasi Kaizen. Nah, di sini tertera uang masuk sekitar 1 juta. Nah, 1.300.000 ya. Oke. Nah, di sini ada bubuknya juga, ada tuh tadi saya ya. Untuk bubuknya uang ada. Di sini saya tadi karena senangnya beli rokok juga nyampe 2 bungkus guys ya. Ini saya sengaja loh pamer kepada kalian guys karena saya yakin kalian juga bisa gitu seperti saya, bisa mendapatkan uang ya lumayan lah. Ini buat apa ya, buat supaya apa namanya, dapur ngebul, cenacek bahasa orang Sunda nama. Oke guys, bagaimana caranya kita dapatkan uang di Kaizen? Kalian simak videonya sampai selesai, nanti kalian juga pasti dapatkan uang sebanyak ini ya, lumayan ya, buat bahagiain istri ya. Saya punya rahasia loh, selain kalian bisa menggunakan aplikasi Kaizen ini, kenapa saya bisa dapat uang banyak begini? Karena rahasianya yaitu kita sebagai suami bisa menyenangkan istri. Semakin istri kita senang, kalian dengarkan ini ya, semakin istri kalian senang, semakin rezeki kalian juga banyak gitu ya. Karena rezeki kalian ada di istri kalian, jadi kalian bahagiain istri, ajak dia shopping ataupun berikan dia apa gitu ya. Semakin istri kalian senang, maka rezeki kalian juga akan banyak gitu ya guys. Oke, lanjut aja ya ke aplikasi Kaizen-nya. Kalian tinggal buka aplikasi Kaizen-nya, nanti saya berikan trik rahasianya bagaimana cara mendapatkan uang dari Kaizen dengan cepat, gampang banget gitu ya. Mungkin kalau misalkan, ah bang, susah katanya kalau misalkan kita apa ngundang temen gitu. Nah, saya punya caranya gitu guys. Kalian cukup punya aplikasi ini ya. Yang pertama aplikasi Parallel Space, yaitu akun berganda. Kalian bisa punya akun ganda ya. Jadi dua aplikasi Kaizen nih dalam satu HP. Ada aplikasinya, nanti ada di link deskripsi. Nanti saya perlihatkan aplikasinya bagaimana, perwujudannya bagaimana ya. Yang pertama aplikasi Parallel Space. Yang kedua kalian harus punya Tapmail. Tapmail itu adalah sebuah email sementara ya. Jadi nanti kan kalau misalkan kalian sudah pendaftaran nih, misalkan teman kalian nih, teman kayak kalian nih daftar dari aplikasi Kaizen, kalian harus punya email pribadi. Nah, email Tapmail itu bisa kita gunakan sebagai email sementara yang bisa untuk konfirmasi nanti pendaftaran kita. Oke guys, langsung aja ya simak videonya ya, supaya kalian bisa dapetin uang kayak gini kayak saya nih. Pagi-pagi udah berkah, berkah jaya. Ini mau nih buat subscriber gue, nanti ada giveaway ya. Kalau kalian gini, kalau misalkan kalian nanti subscribe channel gue, terus kalian like dan komen, nanti ada giveaway gini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, segini ya buat kalian semua, nanti gue bagiin buat subscriber gue ya. Buat yang suka nonton channel gue, nanti gue bagikan. Ini asli loh, asalan kalian. Pertama, kalian like dulu dan subscribe channel gue, oke? Siap ya, simak ya. Jangan sampai ketinggalan ya, jangan di skip ya, oke? Guys, kali ini saya akan memberikan tutorial caranya ini
caranya ngepet untuk aplikasi Kezen. Di sini untuk nge-rapnya ya, kalian bisa dapatkan 5.000 rupiah. Oke, untuk teman kalian dapat 8.000 rupiah, lumayan kan daripada membaca berita kita cuma 50 koin 50 perak. Nah, ini cara yang paling efektif buat kalian semua. Untuk caranya, kalian perhatikan terus ya, kalian simak terus video ini, jangan kalian skip. Nanti kalian tidak tahu ilmunya ya. Ini aman loh guys. Jadi ini aman sekali jika kalian tahu caranya dan tidak akan pernah dibanned atau di take down sama aplikasi Kezen-nya ya. Oke. Nah, di sini yang dilingkarin hijau ya, kalian bisa baca di sini caranya, lalu kalian bisa kembali ya. Nah, ini kalian harus invite dulu ya atau salin dulu ya kode kalian ini nanti untuk kuda, untuk kode undangan ya, untuk undang kalian bisa kalian bagikan di Facebook, di YouTube, kalian bisa nanti kalau ada yang masuk dari kode kalian itu nanti kalian dapat rep 5.000 rupiah ya. Nah, caranya ini sedikit konyol ya, nyeleneh ini caranya. Tapi resiko ya ditanggung kalian sendiri ya, kalau misalkan suatu saat aplikasi kalian dibanned ya. Itu kaliannya tidak memenuhi syarat ya, tidak mendengarkan audio saya. Oke. Saldo sekarang ya, kita lihat 25.700 ya saldo awal. Kita lihat. Nah, caranya kalian keluar ya, keluar dari aplikasi ini. Nah, keluar. Kalian harus ingat ya akun pertama kalian, akun pertama kalian, akun utama ya di sini ya. Nah, kalian harus ingat akun utama. Nah, setelah itu kalian bersihkan ya. Bersihkan semuanya. Oke, lanjut ke di sini pengaturan ya. Kalian buka pengaturan. Nah, pengaturan aplikasi kalian hapus ya data. Jadi kalian menghapus data kalian ya, data akun utama kalian. Nah, kalian di sini menghapus data, hapus penyimpanan. Oke. Nah, seperti ini ya, hapus cache juga sama ya. Nah, selanjutnya kalian matikan mode pesawat. Nah, di sini kenapa dimatikan mode pesawat? Karena ini merupakan supaya akun kalian tidak terdeteksi ya. Setelah itu hidupkan kembali ya. Lalu masuk lagi ke aplikasi Kezen. Nah, setelah itu, nah, tampilannya seperti ini ya. Ini baru lagi. Jadi kalian disuruh daftar lagi nih, ada setuju gitu ya. Kalian setuju aja. Nah, ini dari awal lagi nih. Nah, ini dari awal lagi. Kalian mulai untuk daftar lagi ya, daftar dari awal. Karena ini baru ya, tadi kan udah dihapus ya, udah di eraser itunya ya. Nah, ini masuk kalian, klik masuk. Oke. Nah, di sini kalian masukkan email yang bisa diverifikasi. Kalian harus ini ya, wajib punya Tapmail atau email sementara. Kalian bisa download di aplikasi ya, Tapmail itu email sementara. Kalian masukkan Tapmailnya untuk nanti verifikasi. Oke, kita masukkan Tapmailnya. Oke, sorry ya, gua ini ininya ya. Masukkan Tapmail baru, terus kata sandi baru. Nanti Tapmailnya harus yang aktif ya, supaya nanti bisa diverifikasi langsung ya. Gua harus punya Parallel Speech supaya kalian punya Chrome 2. Nah, nanti Gmail 2 nanti kalian kan bisa cek Gmail baru kalian di sini ya. Oke. Nah, seperti ini nanti ya. Kalian masukkan Gmail yang baru kalian itu. Nah, langsung aja ya centang yang ini ya. Oke, lanjut. Nah, lalu kalian ini nanti kalian cari gitu ya di Gmail, di spam ya, nanti kalian di pesan spam kalian cari pemberitahuan dari Kezen. Nah, buka Gmailnya ini saya rekomendasikan ya di Parallel Speech ya Gmailnya. Nah, ini spam ya, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada tulisan spam dan di sini ada aplikasi Kezen. Hello Wine 4939@gmail.com. Nah, kalian tekan yang warna biru ini, langsung verifikasi berhasil. Nah, oke, verifikasi sukses guys. Kita kan punya ini ya,
Nah, langsung kita kembali lagi, kita buka aplikasi Kejennya. Nah, setelah itu langsung kita terdaftar ya. Masukkan dulu email yang barusan diverifikasi. Bukan email utama ya, ini email yang barusan kalian verifikasi, email ini ya, email fake-nya ya. Kalian masukkan. Ngopi dulu ya, Bro. Nah, setelah itu kopi atau masuk. Nah, setelah itu ini kan baru 0 ya. Nah, di sini nih kalian masukkan kode undangan kalian yang di akun utama itu yang tadi ya. Kalian masukkan kode undangan kalian yang akun utama Kaizen itu. Nah, di sini nanti bertambah rep kalian jadi 5.000 gitu ya. Nah, tadi kan saldo saya kalian tahu 25.000. Nanti kita lihat cek ya. Ini masukkan ini kode akun utama kita ya. Maksudnya kode akun utama kita nih. Udah berjaya nih, udah sukses. Nih masuk ya, ini ke akun fake kita, Rp8.000. Maaf, maksudnya 8.000 koin. Oke. Guys, lanjut ya. Setelah itu kita kembali lagi, guys. Kita kembali lagi untuk ke pengaturan, terus bersihkan lagi ya itu penyimpanannya. Kita barukan lagi, guys. Oke. Karena kita udah dapat rep ya tadi Rp5.000, kita barukan lagi, kita bersihkan lagi, kita hapus ini datanya ya, hapus cache-nya ya. Ya, lalu setelah itu kita masuk lagi ke akun utama kita. Biasa ya matikan mode pesawatnya dulu. Nah, lalu kita masuk ke aplikasi Kaizen lagi. Ya. Dan ini yang baru lagi ya, baru lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian masuk, terus kalian masukkan email utama kalian ya, yang tadi ya, yang sudah ngumpulin banyak tuh. Nah, seperti ini. Saya masukin sandinya dulu ya. Oke, kita cek. Wow, otomatis berhasil ya, ini udah masuk Rp30.700. Tadi kan awalnya Rp25.000. Nah, kalian bisa lakukan ini berulang-ulang seperti yang saya lakukan tadi. Bebas, mau 100 kali, mau 1000 kali, semakin banyak kalian mengulang, semakin banyak uang yang masuk ke dalam rekening kalian. Oke. Segitu aja ya, guys. Tutorial dari gue, semoga bermanfaat, semoga kalian cepat redeem seperti gue ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel gue, dan jangan lupa komennya di bawah, karena gue mau berikan giveaway buat kalian 500.000 untuk 2 pemenang ya. Nanti di kalau komen gue tembus 100k, maksudnya 100 orang aja kalau tembus, nanti gue akan berikan giveaway buat kalian. Oke. Saya akan membagikan giveaway untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Untuk syaratnya, pastikan sudah mensubscribe channel ini, like video ini, dan tentunya share video ini agar cepat tembus ya, guys. Terus teman-teman komen ya. Yang menarik di sini, kalian sertakan email Viva kalian ataupun nomor HP teman-teman semua ya, biar saya gampang nanti berikan hadiahnya. Saya juga mau giveaway nih, guys, buat kalian semua, subscriberku, watchingku. Kalian yang selalu nonton video Opip Saipudin, jangan khawatir ya. Saat ini saya akan membagikan hadiah senilai Rp1.000.000 buat kalian semua. Dan ini berlaku untuk 2 orang pemenang ya, guys. Tadi saya sudah kasih tahu caranya, kalian cuman ikutin aja ya di awal tadi ya. Oke, guys. Oke, teman. Oke, sahabatku semua.
Lian bisa lihat di sini saldo saya sekarang 32.500 ya. Begini lihat, saya sudah mendapatkan pembayaran selesai 400.000, wah banyak ya gitu ya. Udah banyak banget ya, 400.000-nya berkali-kali. Kalian bisa lihat di sini, rekod-rekod, ganjaran-ganjaran, pembayaran selesai, 400.000 tunai, 400.000 tunai. Aduh, pokoknya legit guys, 400.000 berkali-kali ya. Oke, bagaimana caranya guys? Bagaimana caranya? Caranya sangat Di sini yang menarik, biasanya saya gunakan cara yang paling efektif yaitu promosi di Facebook. Jadi saya membagikan aplikasi ini di Facebook. Biasanya saya itu update biasanya gini, buat status seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalian boleh merangkai kata sesuka hati kalian ya. Kalian supaya banyak orang yang mau masuk ke aplikasi kalian. Coba kalian bayangkan bagaimana jika 10 teman kalian dari Facebook masuk ke aplikasi kalian dari nomor yang sudah kalian gunakan itu ya. Jadi dari nomor referral kalian itu, bayangkan satu orang 8.000 kali 10 orang Rp80.000 guys. Tiap hari kita dapat uang dari 10, bayangkan kalau 100 orang, subhanallah, 800.000 guys. Jujur guys, cara ini menurut saya sangat efektif banget dan saya suka banget dengan cara ini, karena semakin kita promosi dan semakin banyak teman yang masuk, semakin banyak uang mengalir ke dalam aplikasi kita ya. Jadi caranya seperti ini ya guys, kalian posting di grup, bisa di grup kan, kalau Facebook kan luas jangkauannya ya, bisa di grup berbagi, sharing berbagi uang, misal berbagi PayPal atau misalkan berbagi dolar. Nah, kalian bisa di sana ya. Oke teman-teman, saya juga biasanya sehari itu dapat 20 orang atau 25 orang yang masuk ke kode referral saya ya. Karena saya itu suka promosi. Jadi begini ya, semakin kita promosi di Facebook, semakin banyak orang yang menyukai. Tapi jika kalian ingin banyak orang yang menyukai postingan kalian, kalian harus benar-benar promosinya dengan real ya. Maksudnya buat teman kalian supaya penasaran dengan kata-kata promosi kalian yang menarik gitu, supaya teman-teman kalian ingin mencoba aplikasi Kezain. Lumayan kan kalau misalkan ada teman kalian yang tiba-tiba mau mencoba terus masuk rep kalian, kalian dapat Rp8.000. Oh, legit. Itu satu orang. Kalau kalian bisa tarik 10 orang, Rp80.000. Kalau kalian bisa tarik 80 orang, berapa tuh? Ya. Yeah. Jadi begitu ya guys, ini menurut saya ini cara yang paling efektif lah, daripada kita buat akun bodong gitu ya. Ada kan banyak banget di YouTube ataupun lainnya gitu kan, cara hack Kezain lah dengan trik akun abal-abal lah, dengan referral, dengan nuyul lah, dengan inilah, dengan ngepet lah, dengan itulah itu. Nah, hal seperti itu tidak diperbolehkan dan itu melanggar. Nanti kalau misalkan kita melanggar bagaimana? Ya nanti akun kita dibanned. Sayang sekali kan, kita udah ngumpulin banyak poin, udah ngumpulin banyak uang banyak banget, tiba-tiba dibanned gara-gara lakuin kayak gitu. Mending yang pasti-pasti aja lah guys, kita undang teman kita sebanyak mungkin di Facebook, bisa di WhatsApp, bisa ya gitu ya sahabatku. Itu ya cara saya mendapatkan uang yang banyak ya dari Kezain. Itu caranya, semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Salam sukses dari saya.